Sudah kurangkai kata untuk menyampaikan rasa, tapi di hadapanmu semua buyar tak menentu. Terkesima diriku memandang pesona, gugup keluh dan kaku memandang wibawamu. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan aku yakin kalian semuanya terpesona hari ini karena aku ditemenin sama yang selalu membuat terkesimar. Hai, gak diobat di sini. Terkesimanya. Kok bilangnya terpesona loh, bukan terkesimar. Terpesona. Itu lagunya. Kepala pandangan pertama. Sama gak sih maknanya terpesona, terkesima? Enggak. Sama deh kayaknya. Sama ya, terpesona. Iya, enggak sih. Terpesona, terkesima. Cuma beda istilah aja itu istilahnya. Iya gak sih? Tapi yang jelas ini pasangan ini yang bikin kita semua terkesima. Mana nih fansnya Zailan? Zailan! Kumpul ya, kumpul. Zailan! Siapa itu lagu apa? Laila. Laila. Oh, kayaknya hari ini kita banyak makan gula ya. Iya deh, aktif banget ya bun. Enggak, ini salah satu permintaan dari subreker kita sih. Betul. Buat ngereaksiin lagu terkesima ini. Betul. Yang nyanyi itu Zailan. Zailan. Zaidul sama Wulan gitu. Betul. Ada banyak banget permintaan dari subreker kita nih. Yang waktu Zain ulang tahun, waktu sebelum itu. Insya Allah kita bakal reaksi. Insya Allah. Tapi pertama ini kayaknya kita reaksinya. Yang terkesima diriku memandang langsung aja yuk kita lihat yuk gimana nyanyinya Ulan Permata dan juga Zainul terkesima. Azim. Kalau dengar lagu ini tuh banyak nostalgia di lagu ini buat aku. Asyik. Aduh. Ini kayaknya perempuan kan? Aku malu. Kalau berdebar hati, biasa kita ngambil bawahnya kan, nggak pernah ngambil tingginya gitu ya. Iya betul. Berdebar hati. Kalau Zema karena emang nada dia. Darahku malu. Bisa cowok ngambil gitunya, bukan ngambil tingginya. Nah ini kan di atas rata-rata rencananya. Rencananya luar biasa ya. Asik. Oh. Aduh manja ya dapet. Nah ini mah makanannya Wulan ya, banget. Dan manja indahnya enak banget. Asik. Ini era jelas banget ya. Iya. Channelnya artikulasinya bagus, bagus loh. Betul. Itu dia kayaknya sambil ngelihat yang live itunya ya. Mungkin. Live tuk-tuknya. Iya, sepertinya. Live tuk-tuk. Tuk-tuk Thailand. Masa dapet diri. Aku penasaran loh sama hubungan mereka berdua ini. Soalnya fans-fansnya Zailan itu suruh kita ngeliat waktu Zainul ulang tahun. Cuman kalau kita nonton kan kita mau reaksi. Iya.
jadinya. Penasaran ya, tapi kita belum bisa nonton masalahnya. Di situ ada yang nembak mungkin. Enggak tahu, Pak. Gimana? Tonton aja, Bang. Coba spill kan? Deh. Spill. Enak banget rasanya. Rasanya enak banget dan rasanya aduh kayak banget. Ngeluarin nada tingginya tuh beh gitu. Cio. Asik. Suka banget aku sumpah ini rasanya. Apalagi ya rasanya enak banget. Part menurut aku yang menentu itu enak banget rasanya. Asik. Oh. Oh. Berani pegang. Oh. Oh. Kok nanggung? Kok nanggung? Masih awal belum. Kok enggak berani pegang Wulan nanggung kali ya. Tapi enak suaranya. Wulan itu ya lagu-lagu dangdut gini ya memang makanannya gitu kan. Kalau Wulan nyanyinya datar-datar aja itu bukan Wulan namanya. Aduh, manjanya. Aduh enak banget. Dari hati gitu kali. Jadi makin enak banget ini sumpah. Kenapa sih? Kayak kenapa ya? Aku tak ketawa ini. Ada apa nih? Iya. Mereka berdua senyum Zen, godain romanya digodain lah. Iya. Oh, kayaknya mulai open. Iya. Open aja sih. Kita yang gemes ya. Tangan dia tuh bagus banget. Zen ini salah satu yang kulihat stylenya nggak pernah gagal. Betul. Dia pakai apa aja itu enak. Iya. Yeah. Ya. Aduh beda lagi. Aduh, manja kali. Tatapan, gesture itu gak bisa dibohongin. Yeah. Ya, bukan dalam natural sih ini. Cuman ya apa yang kita lihat ya. Iya nggak diimprove-improvein, cuma cengkok-cengkok aja dimanis-manisin, tapi rasanya sweet banget. Dan kita aja heboh, sana juga heboh. Meresahkan ini nih, meresahkan nih. Digodain.
banyak banget. Ini dikasih cengko-cengko manja. Dan dayu-dayunya itu enak banget sumpah. Kontrol yang belakang, kontrol jangan kiri. Yang belakang jangan iri ya, tetap fokus, fokus. Wow. Pantesan ya kalian, fans-fans Zailan ini heboh banget ya. Heboh banget. Suruh kita nge-reaksi ini. Ternyata. Memang kita terkesima juga nengoknya ya. Iya, yang tadi aku bilangin tidak terlalu banyak cengkone. Oh, cengkone mana? Tidak terlalu banyak dianeh-anehin, nggak diimprove-improvein, tiba-tiba nadanya kemana, nggak ada di sini. Cuma dia manis-manis manja mainin cengkoknya. Dan rasanya. Rasanya cacat. Juara sih aku bilangin. Benar-benar Wulan tuh yang kayak benar-benar kesimak banget. Zain juga kayak kesimak itu sama Wulan, mulai bener banget. Dan cara mereka nyanyi tuh benar-benar kayak sederhana tapi bikin kita gitu ya kan. Leleh deh aku ngeliat orang ini. Habis ini kayaknya kita bakal ngerasin yang kali ya, ulang tahun Zainul kali ya. Boleh. Karena aku penasaran ngelihat kedekatan Zainul sama Wulan ini seperti apa. Apa yang terjadi? Kalian gak mau spill dulu deh. Tapi yang penting subrek dulu. Launchingnya dinyalain dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.